Kelantan Baiduri ni, salah satu kawasan berisiko tinggi lah yang kita sebutkan lah, salah satu kawasan zon merah lah. Jadi memang benar lah apabila kita sampai sini, pegawai kita daripada ADK wilayah Ketua Kuala Lumpur telah buat pemeriksaan lah, di beberapa rumah di sini lah. Tadi salah satu rumah tu kita dapati menduka citakan lah sekali lagi lah. Macam tadi di ibu pejabat tadi kita lihat ada wanita yang mengandung. So di sini juga tadi sebuah rumah ada juga wanita yang mengandung Tak. Ada anak. Ada anak lah. Okey, mengandung kita tak tak tahulah, tapi ada anak lah. Anak kecil. Jadi saya rasa senario ni amat tidak sihat lah. Di mana mereka yang mengambil dadah juga merosakkan masa depan anak-anak mereka lah, termasuklah anak dalam kandungan. Di segi biologinya pun memang ada kesan lah, yang serius lah terhadap anak dalam kandungan sekiranya ibu mengambil dadah. Jadi yang kita lihat macam saya sebut tadi, mungkin lepas ini kita akan buat perbincangan jugalah dengan Dewan Bendaraya Kuala Lumpur, bagaimana kita boleh bersama-sama untuk melihat mengurangkan kecenderungan mereka-mereka yang tinggal di PPR ni terlibat dengan dadah. Jadi sebab rata-rata memang kalau dalam Kuala Lumpur ni memang perumahan PPR ni adalah bukan nak kata lubuk lah, tapi keadaannya boleh menggalakkan keadaan mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah lah. Jadi kita harus kalau nak melihat satu solution ataupun keputusan yang baik dalam jangka masa panjang, kita perlu melihat sesuatu lah yang boleh, tadi pun saya bincang, macam kita lihat tadi masa ke rumah sasaran, salah satu sasaran tu ada satu rumah yang terbiar lah, yang terbiar yang dah ditutup lah, mungkin ditinggalkan, dan kita berharap lah pihak macam Dewan Bandaraya dapat mengambil tindakan segeralah supaya memperbaiki rumah tu dan menyewakanlah kepada orang lain supaya tidak dibiarkan kosong. Bila dibiarkan kosong, tempat-tempat sebegitulah akan jadi pot, akan digunakan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam dalam.